Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها الإخوة والأخوات مسلمين مسلمات أعزني الله وإياكم. Hadirin mati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu pada malam ini dan suka untuk saya memperingatkan diri sendiri dan semua sahabat-sahabat sekalian dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Satu hadis qudsi di mana Allah berbicara kepada hambanya dengan kalimah ya ibadi dalam beberapa perkataan. Antaranya Allah menyatakan, wahai hambaku, engkau kelaparan melainkan setelah aku memberimu makan, maka pintalah makanan daripadaku. Engkau dalam keadaan tidak berpakaian, kata Allah, lalu aku memberikan pakaian, lalu mintalah pakaian kepadaku, dalam beberapa perkara lain yang Allah sebutkan dalam hadis kursi ini. Sehingga di akhir hadis itu Allah menyebutkan satu perkara pesanan kepada hamba-hambanya, faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsak illa nafsah. Sesiapa yang mendapati kebaikan pada dirinya, maka hendaklah ia menyebutkan kalimah tahmid. Ini adalah satu perkara yang sentiasa perlu kita ingati dalam kehidupan kita. Apabila kita digerakkan dengan perkara-perkara kebaikan dan kemampuan untuk melakukan kebaikan ini, maka perlu kita ingat bahawa hal ini datangnya daripada Allah Azza wa Jalla, kehendak daripada Allah. Bukan semata-mata dengan kekuatan hati kita, kerana hati kita ini tidak stabil melainkan Allah menetapkannya di atas kebaikan. Ya, hati itu pun ataupun jantung itu daripada perkataan qalab, qalaba, qulub, ya, qalbun, yang bermaksud berbolak-balik. Sesuatu yang Allah cipta yang ianya sentiasa tidak ada ketetapan. Dalam membuat sesuatu keputusan pun kita tak ada ketetapan yang tetap, melainkan apabila Allah menetapkan sesuatu untuk kita. Jazakallah khairan. Ya Allah, jangan terpengaruh dengan gambar. Baik. Ya. Jadi bila Allah menetapkan satu ketetapan dalam hati kita, sabit qalbi ala dinik. Dalam satu doa, sabit dari hadis sahih, saya ingat tuan-tuan hafal doa ni, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai, kita menyeru kepada zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini di atas agama. Sebab itu apabila kita berjaya mendapatkan kebaikan atau berada di atas kebaikan dalam agama ini, maka ucapkanlah kalimah tahmid, alhamdulillah, kerana itu perintah daripada Allah sendiri. Sebagai tanda kesyukuran kita mampu untuk melakukan kebaikan. Kerana kalau tak datang kehendak itu daripada Allah, maka sama sekali kita tidak boleh memperolehi ataupun mampu melakukan kebaikan. Bahkan orang yang melakukan kebaikan pun, berapa ramai yang melakukan kebaikan itu di atas seruan taghut, seruan yang salah. Mereka inginkan kebaikan, tetapi dalam kebaikan yang mereka sangka kebaikan itu sebenarnya kebatilan. Ya, dan ini juga kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah lebih mengetahui sifat dan sikap hambanya itu. Jadi kalau kita lihat dalam contohnya sebagai ajaran-ajaran sesat yang wujud dalam dunia ini, yang ikut ajaran sesat ini, tuan-tuan kena maklum, mereka bukan orang yang tak mahu kepada agama. Sebab orang yang tak berminat dengan jalan hidup cara agama, dia tak cari pun ajaran sesat ni pun, dia tak peduli, biarlah dia kata kan.
ya, sama ada ajaran yang betul pun dia buat tak kisah, ajaran sesat pun dia buat tak kisah juga. Tetapi orang yang ikut ajaran sesat ini, apabila dia ada kehendak kepada agama, cuma dia tidak dapat petunjuk yang benar, macam kita nak pergi satu tempat, tak dapat signboard yang betul, maka dia pilihlah yang paling mudah bagi dia untuk mencapai maksud agama yang dia kenali. Maka sebab itulah dia ikut ajaran-ajaran tertentu dan juga amalan-amalan yang berada di atas seruan tauhid, yang disangkanya benar tetapi rupanya merupakan satu kebatilan. Alhamdulillah, kita berada di atas kebaikan ini, maka ucapkanlah tahmid. Setiap kali kita mengucapkan kalimah Alhamdulillah, maka simpanlah dalam hati kita ucapan ini adalah sebagai tanda kesyukuran bila mana Allah telah memberikan kebaikan dan kemampuan untuk kita berada di atas jalan agama yang benar. Baik, insyaAllah. Hadirin sekalian, muka surat 348 pada malam ini rintetan ataupun sambungan daripada yang lepas. Yang lepas kita masuk ke 345. Mungkin majoriti tuan-tuan yang ada tidak bersama saya pada kuliah yang lepas, minggu lepas. 345 antara interaksi pemimpin dengan rakyat, itu rentetan daripada tajuk sebelumnya, yang mana dalam hadis ni ada beberapa perkara yang tidak sempat untuk saya terangkan dengan lebih lanjut. Ada siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 346, hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang bersumber daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ada catat tak? Kalau tak ada, boleh tulis perawi dia lah. Hadis ni hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'athallahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa takhudduhu alayhi wa bitanatun ta'muruhu bis syarr wa takhudduhu alayhi fal ma'sumu man 'asamallahu ta'ala." Kata Nabi, setiap Allah mengutus seorang nabi atau khalifah, pasti selalu ada dua teman yang karib, yang dekat dengan dia. Teman yang menyuruh dan mendorongnya untuk melakukan kebaikan, dan teman yang menyuruh dan mendorongnya untuk melakukan kekejian. Dalam satu pandangan, ada yang menyebutkan di kalangan para ulama mentafsirkan teman ini yang disebut sebagai qarin itulah, iaitu satu malaikat yang menyeru kepada kebaikan dan satu jin daripada kalangan syaitan yang sentiasa menyeru kepada keburukan. Ini memang sabit daripada satu hadis yang lain, yang jin yang buruk ni, yang syaitan ini yang disebut dalam surah An-Nas, ya, waswasil khannas, itu yang disebut sebagai al-khannas, yang sentiasa untuk mendorong hati kita ini kepada jalan keburukan. Paling mudah dia akan menyeru kepada sangka buruk lah ke atas seseorang tanpa reason yang munasabah. Begitu itu pernah terjadi kisah ni kepada Nabi SAW ketika Nabi menghantar Safiyah pulang ke rumah. Ada cerita yang lanjut di sana, pernah saya ceritakan. Antara pandangan lain, kalau kita lihat Syekh Mustafa Hafizahullah Al-Adawi Hafizahullah, pengarang kitab, dalam kitab disebutkan di antara para sahabat, teman Rasulullah adalah orang-orang yang terbaik seperti Abu Bakar, Uthman dan Ali. Maka pengarang cenderung bahawa teman rapat ini adalah mereka yang dijadikan sebagai ansar. Dalam surah Saf Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Setiap nabi dia ada penolong dia. Rasul lah, terutamanya rasul. Ada pembantu di kalangan anaknya sendiri, seperti apa? Nabi boleh macam kuis pula malam-malam ni, ya, seperti Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan orang lain, anaknya sendiri, ya. Ada yang daripada kalangan ahli keluarganya, ada yang nabi dan rasul ini hidup sezaman, contohnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, di sezaman, ya, kan peristiwa sebelum ada malaikat pergi ke perkampungan kaum Lut untuk membinasakan, maka ia datang dahulu kepada Nabi Ibrahim, dan dikatakan Nabi Lut ini anak saudara kepada Nabi Ibrahim dalam satu riwayat. Ada yang diutuskan seorang yang lain menjadi sahabat seperti Nabi Harun
kepada Nabi Musa alaihi salam. Tapi Nabi Muhammad beza Rasulullah. Kerana Rasulullah tidak ada saudara, ada pun Ali lah sepupu. Tetapi Rasulullah dikurniakan sahabat yang memang sahabat sejak sebelum kerasulan seperti Abu Bakar. Orang yang Rasulullah kenal di Mekah tetapi mula-mula menentangnya iaitu Umar. Orang yang terkenal dengan kebaikannya, tidak pernah berzina, tidak pernah menipu, tidak pernah menyembah berhala, Uthman ibn Affan. Dan seorang daripada ahli keluarga baginda sendiri iaitu Ali bin Abi Talib. Selain daripada yang lainlah, kalau tuan-tuan ambil 10 sahabat yang dijamin syurga sahaja, tuan-tuan akan lihat di sana adanya Zubair bin Al-Awwam. Itu sepupu dengan Nabi, tapi tak terkenal kan? Sebab apa? Sebab yang jadi sepupu sebab mak Zubair dengan ayah Nabi adik-beradik. Jadi sebab mak itu tak berapa terkenal lah, tapi sepupu Nabi. Kalau tuan-tuan tengok Sa'ad bin Abi Waqqas, saya tak berapa ingat susur galurnya, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak silap saya anak saudara kepada Aminah binti Wahab, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di kalangan ahli keluarga juga. Tapi ada kelebihan apabila Allah menyebutkan tentang ansar agama, ansarullah, ansaruddin, penolong agama ini, apabila Allah sebut Nabi Isa alaihi salam, iaitu yang disebut sebagai golongan Hawariyun. Hawariyun pada istilah bahasa adalah pembantu. Tapi pada istilah dia, Hawariyun itu merujuk kepada kaum ataupun pengikut Nabi Isa alaihi salam. Sebab Nabi Isa tak lama mereka lari bertempiaran lah. Dalam ada riwayat kata 12 orang sahaja. Cumanya ketika mana mereka menyebarkan agama itu, ada sampai zaman Nabi mereka yang ahli kitab, iaitu masih beramal dengan kitab Injil itu. Maknanya dakwah mereka itu efektif walaupun mereka tak ramai. Sampai ratusan tahun, 571 tahun beza Nabi Musa dan Nabi Isa dengan Rasulullah itu, sampai zaman Nabi masih ada lagi pengamal-pengamal kitab Injil yang selaras dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Tapi kelebihannya tuan-tuan, kita nak ambil ibrah dan hikmah. Kenapa dalam ramai Nabi Allah sebut Hawariyun, Allah mention pengikut Nabi Isa? Kerana pengikut Nabi Isa ini, mereka langsung bersedia apabila diseru oleh Nabi Isa, siapa yang nak jadi pembantu kepada agama Allah. Dalam keadaan Nabi Isa ini adalah seorang rakyat biasa, seorang penduduk biasa, malah dikenali dengan seorang yang tidak berbapa. Itu agak sedikit berbeza dengan kedudukan Nabi yang lain. Yang lain boleh dikatakan ada sedikit nama lah, bahkan ada yang bukan nama yang kecil, seperti Nabi Sulaiman memang raja. Seperti Nabi Yusuf itu sendiri pun sebenarnya anak orang yang terkenal, cuma tak diketahui di peringkat awal. Kalau kita lihat kepada Nabi Daud, seorang panglima dalam tentera, Talut. Nabi SAW walaupun bukan raja, tapi datang daripada keturunan yang paling mulia di kota Mekah. Tapi Nabi Isa datang tanpa ada sebarang kredit pada nasabnya. Tak ada pun, datang daripada siapa? Seorang ibu Maryam yang tak dikenali, cuma Maryam dipelihara oleh seorang Nabi, iaitu Nabi Zakaria. Tapi dalam keadaan tidak ada sesiapa itu, kaumnya di kalangan Hawariyun ini langsung bersedia apabila diserukan untuk menjadi Ansarullah, pembantu agama Allah. Ini kelebihan golongan Hawariyun yang Allah sebut dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW seperti yang saya sebutkan tadi, diutuskan para sahabat baginda yang dikategorikan sebagai as-sabiqun al-awwalun, yang awal. Itu kedudukan yang agak agung lah, ya. Sebab dia ada sedikit perbezaan jika dinilai kepada sahabat yang masuk Islam selepas daripada pembukaan kota Mekah, setelah kemenangan Islam. Malah ada yang keluar agama, cumanya mereka tak mati dalam murtad. Tuan-tuan pernah dengar ada kisah ni, ya? Ada beberapa orang yang masuk Islam selepas kemenangan Sulailah, antara lainnya ketua kepada Bani Fazarah Ibn Husain, siapa nama sebenarnya saya pun lupa, Hasin bin Hasin, ayahnya nama Hasin, Ibn Hasin, saya lupa namanya. Dia antara yang keluar agama, cumanya di zaman Abu Bakar dia masuk balik. Ketika ada peperangan memerangi golongan murtad, mereka masuk kembali kepada Islam dan mereka wafat dalam Islam. Sehingga boleh dikatakan tak adalah sahabat yang mati dalam keadaan keluar daripada agama. Dan
anugerah Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, sahabat-sahabatnya ini bukan daripada kalangan manusia-manusia yang biasa daripada segi agama dan juga ketokohan mereka. Abu Bakar adalah seorang yang tegas. Cuma tak ramai yang tahu dan tak ramai yang ceritakan Abu Bakar ni tegas. Banyak orang yang menyatakan Abu Bakar ni orang yang slow, orang yang lembut, ya? Tapi sebenarnya dia tegas. Ketegasan pada buat keputusan itu memang hak Abu Bakar. Sebab saranan-saranan Umar itu banyak yang tak diterima oleh Abu Bakar sendiri ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Beliau tetap tegas dengan keputusannya, walaupun kalau kita lihat banyak keputusan memihak kepada keputusan Umar. Umar kadang lebih tepat dalam strategi bacaan dia sebagai seorang khalifah. Malah bukan sebab itu saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca Sahih Al-Bukhari, tuan-tuan akan jumpa pertamanya Imam Bukhari meletakkan bab dalam bab maqam Ibrahim. Tuan-tuan akan jumpa satu hadis yang mana antara kehebatan Umar ini, Umar pernah sebut apa? Ada tiga benda yang beliau sebut dan Allah macam melihat, Allah bersetuju dan Allah menurunkan wahyu kepada Nabi tentang benda itu. Ini tak berlaku kepada sahabat yang lain, hatta tak berlaku pada Abu Bakar. Apa yang pertama kata Umar? Bila mana Umar mensarankan supaya dijadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat khusus solat. Sebab kalau tuan-tuan masuk Masjidil Haram, dekat mana tempat paling afdal solat? Makam Ibrahim dan bahagian belakangnya. Cumanya penuh lah tempat tu. Yang tempat tawaf tu tuan-tuan tak dapat lah, melainkan apabila kita solat fardu saja. Asalnya tak ada benda ni. Asalnya makam Ibrahim hanya makam Ibrahim yang berasal daripada seketul batu yang ditimbun-timbun untuk dipijak oleh Nabi Ibrahim membina Kaabah ketika binaan Kaabah dindingnya semakin tinggi. Tetapi Umar sarankan kita jadikan tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ini sebagai tempat kita solat. Maka Allah menurunkan ayat wattakhidhu min maqama Ibrahim musalla. Dan ambillah makam Ibrahim itu sebagai tempat bersolat. Bukan saranan Nabi, tetapi saranan Umar ibn al-Khattab. Yang kedua, Umar mencadangkan kepada para isteri Nabi ini supaya Rasulullah mengarahkan mereka menutup kepala mereka pada masa hijab belum diperintahkan. Siapa saran? Umar. Sebab apa Umar kata macam tu? Sebab Umar kata, aku melihat isteri-isterimu juga terdedah kepada kebaikan dan keburukan. Umar nampak benda ni. Sebab tu kalau kita tengok Aisyah pun kena fitnah kan? Tapi itu Aisyah kena fitnah semasa selepas hijab turun. Tapi sebelum tu, cadangan daripada Umar, dia nak mudah faham macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan, sikit masa saya ambil nak bagi kita lebih nampak lah. Tuan-tuan pernah tengok cerita-cerita pendekar dulu? Cerita-cerita pendekar dulu kan? Dia macam ada watak perempuan dalam tu, dalam cerita tu. Nama dia Melur, Melati, Kiambang, nama bunga lah. Pakai tudung tak? Tak kan? Cuma bila dia berjalan, dia pergi bagi salam dekat rumah hero pendekar lah kan? Dia bagi kat rumah hero, dia bagi salam. Macam mana dia buat? Dia bawa satu kain batik, betul tak dia pakai? Dia buat apa? Dia tutup kepala dia. Kalau dia malu lagi, dia tutup muka dia. Tu tanda apa? Menjaga nilai seorang, nilai diri dia dan juga nilai seorang perempuan. Maka itu yang disarankan oleh Umar, dan turun ayat perintah hijab supaya Rasulullah mengarahkan kepada isteri-isterinya untuk mengenakan hijab. Saya lupa nombor berapa, tapi ayat dalam surah Al-Ahzab 2. Yang ketiga kata Umar dalam riwayat ini, pernah berlaku satu komplot lah di kalangan isteri baginda ni, baginda Rasulullah. Diceritakan dalam surah At-Tahrim, apabila isteri-isterinya berpakat semacam merasai Rasulullah melebihkan salah seorang daripada isterinya. Nampak macam melebihkan Aisyah lah. Dan sebenarnya tidak. Dan pakatan itu pernah ditegur oleh Umar. Umar kata apa? Aku akan mencadangkan kepada Rasulullah kalau perkara ini berterusan, supaya Rasulullah menceraikan kalian dan semoga digantikan dengan yang lebih baik. Maka benar turun ayat itu, salah satu ayat dalam surah At-Tahrim. Ya, Allah menegur para isteri Nabi, kalau berterusan perkara begini, maka Allah mengarahkan supaya diceraikan dan akan digantikan dengan khairum minkunna, yang lebih baik daripada kalian. Ini sebenarnya asal saranan daripada Umar.
Tapi Umar bukanlah seorang Nabi, walaupun perkara-perkara ini macam kita lihat asasnya dipersetujui oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma Nabi Rasulullah pernah sebut, kalau ada Nabi selepas daripadaku, maka Umarlah orangnya. Nah, itu antara kelebihan Nabi lah apabila dikurniakan pembantu-pembantu agama ini yang saya pun tak, kita pun tak susah nak bayangkan bagaimana agama zaman itu bergerak. Kerana kita dengan medium yang pelbagai ini pun kita rasa sukar untuk kadang-kadang untuk menyampaikan agama ini. Dan orang ni tuan-tuan, bila orang buka, bila Allah buka kebaikan pada diri dia untuk menyampaikan agama ni, kita akan lihat bagaimana Allah berikan kemudahan. Contoh, kita tengok macam Dr. Zakir, dia bagi satu talk, orang bukan Islam boleh bangun tanya, dia jawab lebih kurang dalam 15 minit, 20 minit, orang tu boleh berakhir dengan kalimah syahadah. Kita kadang-kadang bila tengok, kenapa begitu mudah? Kita tanya, kenapa kita tak boleh buat? Kita berkawan dengan kawan-kawan bukan Islam, kadang berpuluh tahun, tak jadi apa. Kan? Di mana silap kita dan di mana lebihnya mereka? Pertama, kita kena balik, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu sayang, dan hidayah ini adalah urusan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita lihat, Nabi pernah baca satu hadis, la yahdi Allahu rajulan wahidan, sekiranya Allah menghidayahkan bika rajulan wahidan, sekiranya Allah menghidayahkan seorang lelaki itu disebabkan kamu telah memberinya faham tentang agama ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Khairul laka min humrin amin. Yang mana ianya lebih baik daripada seekor unta yang berwarna merah. Ini kes apa? Kenapa Nabi sebut macam ni? Masa ni peperangan Khaybar. Penduduk Khaybar dia banyak memiliki unta berwarna merah. Mahal sangat, unta yang terbaik. Siapa ada ni, macam dia ada kereta yang paling mahal pada hari ni lah. Dan ramailah sahabat-sahabat yang nak ikut kepada peperangan Khaybar untuk mendapatkan ghanimah dengan harapan dapat unta merah ini. Tetapi kalau tuan-tuan ingat, atau yang hadir atau yang tak pernah hadir pernah dengar rakaman, saya pernah sebutkan perang Khaybar hanya diperuntukkan untuk sahabat yang menyertai Bai'atul Ridwan sahaja. Yang tak ikut tak boleh. Tapi disebabkan kehendak mereka untuk membantu, Nabi izinkan. Cuma Allah arahkan supaya mereka takkan diberikan harta rampasan perang. Ini sedikit menurunkan semangat mereka, ya? Sebab itu tak salah kalau agama ini kita maknanya melunakkan hati seseorang dengan harta, bukan harta sandaran dia. Sebab tu tuan-tuan, mana-mana golongan lah, mana-mana golongan, mana-mana badan, mana-mana parti sekalipun, kalau dia menyeru dengan seruan kebajikan, jaga kebajikan orang, orang akan terima. Walaupun dia atas dasar apa, method apa sekalipun, ya, ataupun di atas dasar prinsip apa yang mereka pegang. Sebab apa? Soal kebajikan. Islam sendiri memang jelas menggunakan konsep kebajikan atau harta ini untuk melunakkan hati seseorang. Maka Nabi sebut, apabila mereka down sedikit lah, kalau menang pun tak dapat harta rampasan perang, maka Nabi kata, kalau kamu dapat menghidayahkan seseorang itu dengan Islam, ya, maka itu lebih baik daripada kamu dapat atau kamu memperolehi seekor unta yang berwarna merah yang kamu harapkan daripada ghanimah harta rampasan perang itu. Dan memang ada dalam perang Khaybar ni, memang ada seorang lelaki yang Nabi sebut, kalau kamu nak lihat seorang lelaki yang masuk syurga tanpa pernah solat dan puasa, maka Nabi tunjuk orangnya. Ada, dia Yahudi lah, dia masuk Islam masa tu. Kerana ada kisah dia yang panjang, kalau kita baca perang Tabuk, ada yang menceritakan dia kepada Islam. Dan cuma apabila dia balik semula ke kem Yahudi tu, Yahudi dapat tahu dan dia dibunuh. Dan belum sempat menunaikan solat yang pertama, belum sempat berpuasa, tapi Nabi kata dia di dalam, dia di dalam syurga, ya? Baik, begitu. Jadi bila mana kita balik kepada hadis itu, kita kena tengok usaha yang kita buat lah sebenarnya, ya? Kalau kita katakan orang yang dapat buat macam Dr. Zakir ke, ataupun beberapa sahabat kita macam Bro Firdaus, kita tengok dia bercakap-cakap, kita tengok tak juga, eh, orang ni boleh akhir dengan syahadah.
Mereka bukan ustaz pun, kan? Kita kata bukan ustaz pun, bukan bukan mengajar macam ustaz lain, macam saya mengajar baca hadis apa semua. Tidak, bukan dinilai pada itu, tetapi dinilai pada kerja buat. Prinsip nak mengislamkan orang, semangat ini dia dah buat mungkin bukan sehari dua. Macam kita baru test sekali, tengok orang tak nak ikut, tak nak ikut sudah marah. No. Kan? Gitu. Jadi sampai satu masa, bila mana Allah akan buka, Allah akan buka kebaikan ini. Saya ingat tuan-tuan masa, kalau boleh saya kongsi masa zaman belajar dulu, antara kesukaran saya, sebab saya sekolah menengah pun di sana, di Mesir kan, antaranya kesukaran kita ni, kita bagi tahu dekat cik ustaz-ustaz ni supaya cakap ni jangan laju sangat, kita tak faham kan, benda apa duduk dengar. Orang yang belajar kat luar semua merasai benda ni lah, kalau cara orang putih, cara orang putih lah. Tapi dia relax je, dia kata kau follow je, kau duduk je. Kan, kita kata nak duduk macam mana, sampai saya tak pergi kelas, sebab pergi kelas tak faham. Lama kita duduk, dia sampai satu peringkat tak ada pun apa kita buat, kerana lama kita duduk, macam benda ni terbuka sendiri. Macam sekali kita pergi rasa, kenapa macam hari ni senang pula faham, kan? Dia jadi macam tu. Ini pengalaman yang kita hadapi lah. Macam orang menghafal Quran, mula-mula dia menghafal, mungkin ada orang yang Allah bagi lihat nak hafal cukup payah, tapi sampai satu masa dia duduk istiqamah, dia mujahadah, dia berterusan sampai satu peringkat, dia rasa mudah. Macam belajar bahasa Arab, saya mengajar bahasa Arab, ramai orang syahid belajar bahasa Arab. Minas syuhada il makbulin, syuhada-syuhada yang diterima lah insyaAllah, kan? Masuk 50 orang, tinggal 20 orang. Dan saya tahu memang itu konsep dia, mana-mana kelas pun daftar 50 orang. Saya kata dalam masa setahun atau 2 tahun, 20 orang kalau ada mujur, saya kata ada kelas saya daripada 50 tinggal 20. Mereka kata memang susah ustaz mula-mula, susah nak ingat, nak begini-begini. Tapi bila sampai satu tahap, bila ustaz ajar, dia masuk macam air masuk. Dia kata, datang kat mana pula dapat wahyu apa, saya kata. Tak ada, tak tahu nak cakap macam mana. Itu anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu macam ibadah, kita mungkin susah nak istiqamah pada satu ibadah. Nak istiqamah solat witir, nak istiqamah puasa sunat, susah senang, susah. Tapi ada orang kita tengok, elok je dia boleh buat. Mungkin usaha dia dah lama, dia lawan dengan nafsu dia sudah lama, dan sampai satu peringkat Allah buka kemudahan yang luas, dia mudah untuk melakukan ibadah itu. Itulah konsep kehidupan kita sebagai seorang Muslim ini. Baik, insyaAllah. Rasulullah sering menemui Abu Bakar, Umar dan Uthman, sementara yang Ali yang masih keponakan anak saudaranya lah, menantu dan rakan diskusi lebih sering lagi. Para sahabat yang lain juga mempunyai kebiasaan menemui Nabi seperti ini, seperti itu. Sepeninggalan Nabi, kebiasaannya para sahabat untuk mengambil teman dekat seperti ini juga berkembang subur. Umar misalnya adalah teman dekat pada Abu Bakar. Umar adalah penasihat kepada Abu Bakar dalam semasa Abu Bakar menjadi khalifah. Sebab tu saya pernah ceritakan antara perkara yang sering dinasihati oleh Umar adalah membukukan Al-Quran yang hanya diterima setelah kematian beberapa syahidnya, beberapa penghafaz Quran dalam peperangan Yamamah. Umar mempunyai teman dekat dari kalangan orang-orang yang sering diajaknya diskusi dari ahli Al-Quran. Umar sayang penghafaz Quran. Kalau tuan-tuan lihat prinsip Umar, Umar tak berapa cenderung untuk menghantar penghafaz Al-Quran kepada peperangan. Tuan-tuan setuju tak? Ke macam mana tuan-tuan punya pandangan? Maknanya kalau perang ni kita hantar orang lain, penghafaz Quran, ustaz-ustaz, imam-imam kita simpan. Ataupun sebahagian cenderung kata, sebahagian pendapat kata perang ni kena hantar imam, senang menang. Belum tentu tuan-tuan. Ya, dia bukan, dia kena ada skill lah. Yang ada skillnya, dia kena duduk depan lah. Tuan-tuan sekalian, kenapa Umar bersikap begitu? Sebab Umar lebih memerlukan mereka pada tempat yang lain. Masa perang Yamamah itu, minggu lepas saya ceritakan, mula-mula Abu Bakar, peperangan Yamamah ini peperangan ke atas kampung Musailamatul Kazzab. Kukuh, ada 4,000 tentera mereka yang lengkap. Hantar batalion Ikrimah bin Abi Jahal tak boleh. Hantar batalion di bawah pemerintahan Syurahbil tak boleh.
terpaksa hantar yang ketiga di bawah Khalid ibn Walid untuk support, baru boleh menang. Menang besarlah pada masa itu. Tetapi Abu Bakar telah mempertaruhkan satu pertaruhan yang besar, ya, iaitu menghantar sejumlah sahabat yang hufaz, yang penghafal Al-Quran. Dan syahid ramai, lebih daripada 70 syahid. Menjadi hikmah kan yang Abu Bakar menerima saranan Umar membukukan Al-Quran, ya, pernah saya sebutkan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Umar ada pandangan yang berbeza dalam masalah ini, kerana Umar lebih suka penghafaz Quran ini dijadikan sebagai rujukan ilmu di Madinah dan ahli majlis mesyuarat beliau. Ini dah macam zaman sekarang pula, tapi bahasanya begitulah. Sebab itu kalau kita lihat di sini, pengarang menyatakan Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, para qurra, pembaca Al-Quran, adalah orang-orang yang sering diajak berdiskusi oleh Umar, baik yang sudah tua mahupun masih muda. Ahli mesyuaratnya di kalangan penghafaz Quran. Itu lebih Umar sukai, itu pada pandangan beliau, ya. Baik. Teman yang baik adalah teman yang menyuruh dan mendorong kepada kebaikan dan mengingatkan akan Allah. Sedangkan teman yang jahat ialah teman yang membantunya melakukan dan membukakan pintu kejahatan dan melupakan Allah. An-Nasa'i meriwayatkan dari Qasim ibn Muhammad. Ini cucu kepada siapa ni? Cucu cicit kepada Abu Bakar, ya. Aku mendengar bapa bibiku, ibu saudaraku menyatakan bahawa Rasulullah pernah menyatakan, man waliya minkum amalan fa aradallahu bihi khaira ja'ala lahu waziran salihan in nasiya dhakkarahu wa in dhakara a'anah. Sesiapa yang memangku jabatan dan Allah menginginkan jabatan itu menjadi baik baginya, yakni satu jawatan, ya. Nah, ini mungkin kena dibacakan kepada menteri-menteri lah. Semoga mereka ini mendengar apa yang pernah disebut oleh Nabi, ya. Kebaikan sesuatu jabatan itu juga adalah dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Apabila seseorang memangku jabatan atau jawatan dan Allah menginginkan jabatan itu baik baginya, maka ia akan menciptakan seorang menteri yang baik baginya, kemakmuran sesebuah. Sebab itu bila mana Allah mengkehendaki Madinah baik, maka Allah telah memilih wujudnya Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur di Madinah. Dalam keadaan Bani Umayyah pada masa itu bukanlah semuanya macam Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz is the best daripada kalangan khalifah yang ada dalam Bani Umayyah, selain daripada Muawiyah, kerana Muawiyah sahabat. Tapi yang lain tak ada macam tu. Tetapi kerana apa? Kerana Allah mengkehendaki kebaikan di bumi Madinah. Dan pada masa itu Madinah dipimpin oleh mula-mulanya ayah beliau Abdul Aziz dan akhirnya Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur dan terlantik akhirnya menjadi khalifah. Ya, baik. Satu orang yang hanya mempunyai dua helai salinan pakaian. Satu dipakai, satu digantung selepas basuh. Bila nak tukar, basuh yang satu dan pakai yang satu lagi. Ya, baik. Jika ia lupa, si menteri itu akan mengingatkannya, dan jika ia ingat, si menteri itu membantunya untuk selalu ia ingat kepada amanah yang sedang dipikulnya. Ya, baik, insyaAllah. Terus, insyaAllah, sedikit lagi sambungan, 10 minit berbaki pada muka surat 348, tajuk yang baru. Jadilah orang yang terpercaya dan bermanfaat. Satu lagi adab dan akhlak yang disebut oleh pengarang, jadilah orang yang terpercaya dan bermanfaat. Kita lihat apa yang disebut sebagai mukadimah tajuk ini. Wahai orang mukmin, jadilah seorang yang terpercaya dan bermanfaat di mana pun anda berada. Berdoalah selalu kepada Allah agar menjadi demikian. Jangan menjadi orang yang suka melakukan kejahatan, bencana dan kegelisahan. Berusahalah agar orang-orang merasakan kebaikan dan memetik cinta kasih anda, kata pengarang. Cuba ingat lagi ucapan Rasulullah ketika disembuhkan oleh Allah dari sakit. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan tentang kisah ini, di mana Nabi menyatakan, Ammallahu faqad syafani wa akrahu an uthira ala ahadim minan nasi syarra. Hadis ini Nabi kata, sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku. Sakit apa? Nabi kena sihir. Ya, saya cenderung kepada pandangan yang menyatakan memang Nabi kena sihir. Ada ulama yang tak setuju. Sebab mereka menyatakan takkan Nabi ini boleh, seseorang Rasul itu boleh mudah terkena sihir. Tetapi pandangan yang kukuh memang Nabi kena lah, ya. Nabi kena sihir.
Tapi hikmah dia apa kalau tuan-tuan lihat? Sebenarnya antara hikmah dia nak membuktikan Quran itu benar-benar daripada Allah. Sebab semasa Nabi disihir, Nabi lupa semua perkara kecuali Al-Quran. Nabi tak lupa. Sahabat bertanya, Quran Nabi boleh baca dengan baik. Sampai Allah menurunkan dua surah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, maka terlerailah ikatan sihir itu. Nabi disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah telah menyembuhkanku, kata Rasulullah, dan aku tidak berniat membuat orang lain melakukan kejahatan. Dibalikkan sihir itu, kerana ada orang datang tawar kepada Nabi. Bila mana sihir itu telah terungkai, ada di kalangan sahabat ni yang dulu dia pernah belajar tentang sihir, dan maknanya dia tahu macam mana nak balikkan. Lepas tu boleh belajar tak sihir ni? Nak belajar, belajar, jangan amal lah, kan? Nak belajar sihir, ada orang belajar sihir ni. Sebab apa dia belajar? Sebab dia nak mengubat orang, maka dia kena tahu sihir. Sihir ni benda yang berlaku, realiti tuan-tuan. Bukannya benda yang orang sembang, alah itu acah je, tidak. Saya sendiri dengan mata saya pernah melihat beberapa perkara pelik yang dilakukan oleh orang panggil bomoh lah, tapi dia sihir lah sebenarnya. Dia sihir, ya. Saya pernah tengok orang buat pembedahan pakai jari, betul, dalam satu bekas kosong macam ni, kosong, dia tutup dengan kain putih, dia buat dekat kepala kawan tu dengan jari macam tu. Dia buka tu ada darah, betul, tapi tak lama orang tu meninggal. Ya, sebab sebenarnya itu bukan perubatan, itu silap mata, sihir mata. Kita nampak benda tu ada, jadi boleh berlaku, boleh berlaku, tapi benda tu kepalsuan. Tak lama dia ingat dia punya ketumbuhan dah hilang, lama-lama dia sakit, rebah, jatuh, meninggal. Doktor kata kenapa tak ada benda tu, bukan tak ada, kan? Itu semua adalah benda sihir lah. Jadi ada yang menawarkan kita boleh balas balik lah, kita boleh hantar balik. Maka Nabi SAW mengambil sikap bahawa, dan aku tidak berniat untuk membuat orang lain melakukan kejahatan. Baik, satu. Kedua, bercerita kepada teman-teman dan orang-orang yang paling anda cintai tentang kurnia dan nikmat Allah yang diberikan kepada anda sangat bermanfaat dan membantu untuk menguatkan ikatan-ikatan dan nilai cinta kasih dalam hati. Allah berfirman dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ini saya ingat soalan yang masyhur juga ditanya, sebab rata-rata kita yang baca ayat ini, mereka akan tanya nikmat macam mana yang kita nak cerita dengan orang. Sebab Allah kata apa? Cuba tengok terjemahan dia. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menceritakannya. Macam mana ya? Maksud dia? Ya, anak saya dapat 6A contoh, walaupun exam 5A. Oh, dapat 6. Tak tahulah. Tuan-tuan selesa tak kalau ada orang? Tuan-tuan tak tanya pun. Dia datang, ya, anak saya dapat 5A. Apa tuan-tuan rasa dalam hati? Macam dia seorang. Kan? Kan? Kalau dia teman rapat kita, kita akan sound direct lah. Relax lah bro, anak orang pun dapat 5A. Ish. Fa'amma wa'amma binikmati rabbika fahadis. Kan? Ada pun nikmat Tuhanmu, hendaklah diceritakan. Yang ini kita kena faham tuan-tuan dan puan sekalian. Bukan semua perkara kebaikan yang kita terima tu kita ceritakan pada orang. Malah kalau kita cerita macam tu, bukan semua anak sahabat-sahabat kita macam anak kita mungkin, kan? Ada anak sahabat kita yang nak dapat C tu pun kira bertuah lah, kan? Ya, buktinya memang ada orang yang pernah saya jumpa, punya dia bersyukur, dia cerita bahawa anak dia lulus dulu PMR, kan, 8 subjek. Dia cerita tu macam straight A. Lalah dia cerita, anak saya tak ada yang gagal. Tak ada yang gagal tu macam cukup vitamin lah anak saya. Cukup vitamin tu tak faham. Semua skor dia cukup vitamin, kan? Tapi alhamdulillah tak ada yang gagal. Itu tahap dia. Kita kadang kita cerita, kita tak sedar, kita tak tengok audience yang kita cerita, sahabat yang kita cerita. Kita cerita benda-benda yang mungkin dia dengar, dia akan rasa kecil hati atau dia rasa diri dia kurang. Lalu nikmat di mana yang kita akan cerita ini? Perintah ini dianjurkan kepada orang-orang yang menyukaimu kerana keuntungan yang kamu dapat. Jangan menceritakannya kepada orang yang tidak suka pada anda dan akan iri hati melihat keuntungan anda. Ya'qub alaihissalam pernah berkata kepada Yusuf, kan? Sempat kata di imam kita baca, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana kana lil insani
Inna syaitana lil insani aduwwu mubin. Ya. Ya. Yang ni nikmat ni, Nabi Yaqub kata nikmat mimpi ni jangan cerita. Sebab nikmat mimpi ni kalau diceritakan tak mengembirakan adik-beradik kamu, bahkan akan mendatangkan kemarahan sebab memang terukir kecemburuan dalam diri mereka kepada kamu. Lalu nikmat macam mana? Nikmat yang bila kita cerita orang tu suka. Kita naik pangkat, jangan tak cerita dengan mak kita. Contoh, kalau kita ada mak lagi kan, kita cerita. Tengok mak, alhamdulillah naik pangkat. Kan? Berapa naik gaji? RM50. Okey lah. Kan? Mak takkan cemburu. Takkan mak cemburu? Tak logik. Dia gembira. Orang yang akan gembira dengan keuntungan yang kita dapat, kita cerita. Itulah maksud fahadith. Maka kisahkanlah atau ceritakanlah nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu perolehi. Tapi dengan sebaliknya jangan. Memang kita tahu kawan kita bersaing dengan kita untuk naik pangkat, kita yang bos pilih pergi cerita dengan dia. Ini bukan tempat dia, dan agama Islam tidak menyeru kepada perkara ini. Ya? Baik. Nabi SAW menyatakan, "Idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddithu bihi illa man yuhib." Al-Bukhari Muslim. Jika salah seorang melihat sesuatu yang menyenangkan, maka ia hanya boleh menceritakannya kepada orang yang dicintainya ataupun yang disayanginya, ataupun orang itu dia rasa beruntung dan dia turut berkongsi gembira dengan nikmat yang kita perolehi. Ya, wallahu a'lam insyaallah. Tuan-tuan, sampai sini dululah insyaallah. Tak apalah, sampai sini dululah insyaallah. Ada satu kisah di sini, kisah Jabir bin Abdullah, ayah dia meninggal. Tak apalah, itu kita jumpa pada minggu hadapanlah insyaallah. Ya, kerana saya ingat malam ni pun ada sahabat kita buat jemputan. Jadi tak apalah, ada yang dijemput dan ada yang buat pun saya rahsiakanlah. Mungkin dia ada jemput orang tertentu, tadi saya disampaikan maklumat ini. Dan insyaAllah kita berhenti dulu di sini. Mudah-mudahan insyaAllah Allah memberikan kebaikan dan kerahmatan kepada kita. Kita jumpa pada pertemuan yang berikutnya insyaAllah. Baik. Ada soalan kan? Bismillah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.